minyak dia bukan lembab kan, dia berminyak. Kita dah cuci dah tadi ni, bersihkan dulu. Jadi sebenarnya memang pagi-pagi pun memang tidur lembab kan. Otherwise hari ni tak malas, dia tak lekat. Kadang-kadang dia macam bercakap sebab berminyak. Ini ikut ni yang moisturizer kan, minyak ni ikut kan. Tak ada, kalau muka kita ini ikut kan. Itu pun tak lekat. Dia tak sekata lah, tak serata. Dia ni selalu untung. Dia yang jadi apa? Madan. Buat sebelah kan dia dah? Comelnya bibi. Tak. Tisu tak dapat. Always ada, kena ada tisu. Masa nak bersih kan. Tak kena. Cik ni muka betul apa? Bujur. Bukan pula ke? Tak. Panjang ke awak? Panjang. Bujur eh? Bujur. Panjang jadi kita kena apa? Bulat kena sikit kan? Area yang panjang tu kita kena hubung apa nama bayang shade. Okay, cara nak try je, letak kat sini sikit. Boleh nampak tak? Sebab tidak putih sangat kan, dah tak gelap sangat. Tak payah basah kan? Tak payah basah yang tu sebab dia dah cair. Kalau pakai krim pun boleh kan? Boleh? Dia nak buat natural punya make up, so tak payah nak tebal-tebal sangat. Make up malam nanti mungkin kita akan buat tebal sikit. Setakat ni awak tahu tak urutan kerja segala-gala yang dah buat ni? Ke hari tu je ingat? Hari ni tak ingat dah lagi. Mula dengan apa? Mengapa? Mula dengan apa dan mengapa? Kes ni solek ni perlukah kita berbosa jika spirit pula kat muka dia? So sehingga pada bahagian leher, bawah dagu kan. Kenapa ya? Sekata. Sebab ada kadang-kadang kahwin orang kahwin kan? Contoh apa? Contoh apa? Pada bagian sini tak ada kan? Jadi nampak kontras. Apa kena ya cik? Mata pun kena. Dekat bawah mata, kelopak mata. Geli, bibir geli mata. Mata yang tak cukup. Pakai
dia bedak, compact powder. Saya lagi suka pakaikan guna brush sebab lagi tak rata tak dan smooth. Dia tak terlalu tebal, tak bertempik-tempik-tempik. Kalau pakai loose powder pun boleh. Pakai loose powder pun boleh. Biar panas depan. Cara dia bulat ke atau macam mana? Bedah dia. Sini, tarik-tarik kat atas. Layang-layang. Ada satu orang kulit dia tak sesuai dengan makeup. Saya nak cakap ada makeup yang macam bila kita apply pun dia still tak masuk juga kat warna kulit. Mungkin kulit dia tak sesuai dengan makeup tu. Mata dia. Buat hari ni je dia kerja. Hari lain dia tak buat. Tak tahu macam mana ni. Dia besar, dia yang besar. Dia ada jenis yang gemuk dengan yang kurus sikit. Yang ni untuk kita pakai kedai bedak. Yang ni untuk blush. Bedak all over the face. Blush bukan all over kan? Lepas tu, baru kita boleh buat ni mata. Bulu mata palsu kita belajar time belajar makeup malam. Siang-siang tak ada orang nak pakai bulu mata palsu. Rosita Cik Wan, Jasmine Hamid. Makeup wedding. Okay, sebelum kita nak pakaikan dia eyeshadow, kita apply yang warna putih ni dulu menggantikan sebagai eye base, eyeshadow base. Selalu kalau nak makeup dia ada macam cream tau, macam foundation juga untuk apply kat mata. Itu eyeshadow base. Untuk menaikkan lagi dia punya warna eyeshadow. Kita pakai tangan ni. Bagi masuk. Dab. Sebab dia jenis powder tau. So dia tak susah nak melekat dekat kulit. Kau tak nak pakai jari ke tak? Boleh juga try guna brush. Tapi saya rasa tak dekat. Sebab tangan saya basah. Cepat berbelur eh? Jadi tone. Jadi je. Ya, tekan seluruh kelopak ni. Ya, sampai bawah kening dia. Sebelah ni. Okey. Kita letak putih tu baru kita boleh buat dia punya mata. Mana boleh hijau putih. Saya akan gunakan warna natural. Brown color. Warna lembut macam tengok bentuk brush dia Selanting.
baru bulat bujur. Macam tu. Nampak? Besar sikit. Dia mula di tengah. Belajar mas. Kau tak belajar lah. Letak daripada tengah ni. Menganggu. Tolak ke atas. Apa nak berkaya? Cik kadang-kadang kan ada orang letak apa tu span dekat bawah tangan kita. Ha, tu untuk kan sebab, macam jenis tangan berpeluh. Kita takut ada kesan tangan kita. Boleh beli tau span yang kecil, yang bulat kecil, masukkan kat jari. So tak adalah kita tinggi kat buat dia. Manicure, pedicure ni. Servis kat rumah tak ada rumah ni. Kau lah. Study ni. Susah sikit nak masuk. Sebab dia jenis powder. Tak lekat. Selain tu dia ada jenis apa? Dia ada jenis cream. Yang cream tu memang tahan lah. Tapi mahal. Cibu semua ada. Sibuk lah. Oh, ada tempahan tu. Bang Ayang. Eh, ada lah nak make up. Kalau nak masuk, dia kan dia. Pakai jari. Pakai jari. Dia rasa junior masuk. Saya pakai jari. Betul tak? Pakai jari ke? Okey, boleh nampak. Jari apa yang awak selesai? Dia tak sampai atas tau. Dia macam sampai sini je. Yelah. Okey. Stop sampai situ dulu. Lepas tu, saya akan buat tepi dia. Gelap sikit. Yes. Tepi ujung lah. Berus? Berus ni? Angle. Lagi kecil. Yang ada condong sikit. Nampak? Yes. Okay. Saya akan ambil warna. Cuba pula. Gelap sikit. Kita kena main color. Kontra. Kalau buat kalau lu blocking lagi. Siang. Siang. Ikut dia punya kelopak. Cuba buka nanti tak? Kita buat bunga sikit atas. Aku nak tengok mu buat. Boleh. Maybe kena pakai tu yang stiker kelopak mata. Stiker? Sampai hitnya tau. Tak pun kecap gambar bendera Malaysia pun boleh. Nak juga macam dia. Bentuk mata. Kalau okay, lepas tu atas dia kita kena buat sekali dua tau. Yang hitam tu, yang gelap tu dengan dia punya highlight. Bibi jangan usik. Highlight. Ambil yang brush yang besar daripada yang saya guna yang warna gold tadi. Okay. Sini letak kat sini. Untuk apa? Nak cover dia punya comot sebenarnya. Tu kalau dah siap make up itu last pun boleh. Okey, kalau terjatuh lah apa eyeshadow tu ke bawah macam ni kan. Ambil fan brush. Ni fan brush. Sapu. Lepas tu sekali. Sapukan. Tolak. Kalau kita guna tisu. Kalau kita guna tisu bedak. Habis bedak. Bukan, lagi satu dia punya warna eyeshadow tu terlekat kat bawah mata. So nampak mata bawah ni gelap. Nampak warna asal balik. Dia lebih kurang penyapu. Dia tengok dia pun tak masuk. Kira-kira dia tengok kat rumah dia pelas. Jagu. Sepet. Sebab sepet tu lagi kita tak ada kelopak mata tau. So kalau macam mata kita, kita tahu macam mana nak adjust kan. Kalau ni tak ada kelopak mata. Mana pergi kelopak tu? Tengah rumah. Tengah tak serawak tu.
Masih empat ke dua orang? Empat. Mati dah 15 minit dah. Sebab tengok demo, kena esting. Tak lagi jadi Zoro. Lagi sekejap. Sampu je. Si janji membentuk. Okay, boleh nampak tak tutup mata? Ah, saya nampak. Buat satu line. Lepas tu saya kembangkan dia, blend dia ke atas. So dia nampak macam smooth. Saya tak nak tempat nanti ada satu line je hitam kat situ. Saya nak dia blend. Dia ada tone. Dia ada tone dia macam tu kan. Tu pun. Garisan tu kena garisan tu tak apa, awak buat satu line. Nampak lepas macam tu gelap tu. Just layangkan je dia ke atas, ke atas kan. Lepas tu kalau takut comot ni, okay, cara dia ambil ibu jari ni, tarik sikit, tutup mata dia. Lepas tu letak kat bawah ni, yang highlight tadi, then bend dia ke bawah. So kita tahu dia punya comot ke apa ke kan. Okay. Kelas over. Pakai bulu mata, pakai warna biru bagaian. Okey, lepas tu kita dah siapkan dia punya eyeshadow, kita nak pakaikan dia. Biasa ambil berapa lama untuk mata saja? Bergantung. Ikut kepakaran. Paling lama ikut betul lah tu. Paling lama 15 minit ke 10 minit. Bangun awal. Lepas subuh je tidur. Sebab kita nak main dengan color. Waktu kelabatan. Okay, yang ini sharp nanti sebab banyak yang dah tumpul. Sharp tapi jangan tajam sangat. Kalau macam ni, gosokkan sikit kat tangan. Okay. Daripada dalam ke luar. Korang pun pakai eyeliner kan? Dia nak buka mata. Tekan. Buat biasa je. Tutup biasa je. Macam tidur. Tidur. Biasa. Baby. Baby. First time makeup. First time baby. Tak. Ini dia baby. Pandang atas. Pandang atas. Bawah pun kena letak juga. Bawah separuh. Bawah letak sikit. Sikit. Geli ke apa? Tahan ni, tahan. Tahan. Sekejap. Sekejap je, bagi saya 5 second. Kira. Satu. Sama. Okey dah. Dah. Nampak ke? Nampak. Nampak ke apa? Kau memang tak nampak. Dia besar ke mata ni. Okey, boleh nampak yang dalam dia tu hitam sikit. Kita bagi dia ada shape mata. Mata dia besar juga. Saya tak boleh nak letak banyak, korang faham baby. Nanti yang buat mata dia tebal sikit. Tebal sikit. Tapi yang bawah tu sikit je lah. Lepas tu ambil liquid liner. Kita tindihkan yang belah atas je, yang bawah jangan letak ni. Nanti kata masuk dalam mata. Ni sapan ni. Bibi tutup je mata eh. Jangan buka sampai saya suruh buka. Tadi saya nak pergi cuba. Ambil pemadam. Ni asus. Bercorak barang pula tu. Bercorak sikit je. Ikut je dia punya line tu. Ya, asal. Kalau terlajak ke, terconting ke macam tu. Itu nasib lah. Buat semula kan? Buat semula. Masak apa? Tunggu ternya. Sini maksud. Karmanya tetap ada. Bukan sengaja. Aku sengaja kan.
Oh, macam tu pula. Cepat sikit kering. Lambat kering. Bibi nak ambil test. Jangan tiru. Jangan tiru kat sini. Nak tulis kat YouTube bawah. Jangan tiru. Tak pergi test nombor datang. Tiup nak muka. Tiup. Takkan lagi nak tiup lah kan. Kau ada bau petai. Sedap. Je. Takut nak bagi bibu kat mata sebab tak ada kelopak. Kang habis cuma yang belah atas. Sati-sati. Hair dryer ni panas. Bakar mata kapai. Tak kering sepenuhnya. Boleh dekat-dekat. Ada bawah sini. Cepat lagi. Bahagian bawah bibir dah berair tu. Belum apa? Aircon tak rasa. Aisyah, bibir buka mata. Tutup. Buka. Okay, tak ada. Tak ada. Dah. Kering. Kering. Face pun. Alright. Ada satu orang cakap, okay, pakai maskara dulu. Baru kita clipkan. Kalau pakai maskara dulu dan kita clipkan dekat sini, akan kotor sangat. So, lentikkan dulu bulu mata dia, baru kita pakaikan. Yang pejam mata. Pandang depan. Bukan nak cabut mata. Bukan nak cabut. Dan tengok bawah. Dapat ke? Ada ke? Aduh. Apa eh? Dapat ke pun jadi lah eh. Sejemput. Dia tak ada. Walaupun sejemput. Bulu mata tak ada. Tahu cara okey. Bibi tahu. Bibi. Nah, yang ni tahan sikit. Tutup lagi. Tak. Dibuka. Macam tadi. Pandang atas. Jangan klik-klik. Bagi atas pun encik. Haa. Lagi basah. Tengok elok-elok siapa dapat make up ni. Aku ada customer make up satu. Lagi dinner ke? Tak aja sahaja. Korang tak bahagi-bahagikan eh? Contoh empat orang bahagian. Kuku kaki. Tangan jangan, satu, rambut muka dua. Sebab anda bila pandang atas, bulu mata dia terkena dekat ni. Kepak mata. Kuku dah nak buat kuku. Kuku buat seorang kuku. Kaki sekali aku buat. RM20 pula. Ke sekali tangan kaki. Package. Buat package tak? Buat. Okay, patut bulu mata bawah pula pandang atas. Bawa Marika jiran. Si lompang. Kelompang. Pakcik janggut. Cantik-cantik. Janggut. Cucu janggut. Kau buat ni. Banyak kecil. Kenapa ni kau buat? Aina ada makeup. Untuk cakap ambil. Aina ada tempat buat Balkis. Buat Farah. Dia aja. Dia aja gitu. Rasa. Sikit lah. Dah pakai eyeshadow ke tadi? Dah. Belum. Eyeshadow dah. 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 Dah
Siang. Right. Lepas tu pakaikan dia. Sure. Senyum. Pakai blusher. Blush yang tu. Yang kecil sikit tadi. Macam sama macam yang powder brush. Pada atas daripada sini ke tulang pipi. Sini. Kalau kita start daripada sini, kenapa saya tak start daripada sini? Sebab nanti nampak tumpuk merah kat sini dan atas ni baru soft je kan. Ha, tak nak macam tu. Nanti macam opera. Senyum. So, sini ibu jari tanda betul tolak. Muka tembang, shape kan sikit. Nanti make up malam kita buat shading. Nampak dia punya blusher? Jangan merah sangat. Kalau contohlah macam termerah, ambil compact powder tadi then softkan balik. Softkan sikit. Okay. Lepas dah blusher, bibir. Lipstick. Pencil. Wah, setengah jam. Sebelah muka. Ini ni kak. Bibi apa sebelah? Saya pun dah nak buat semua dah. Buat sebelah. Buat bibi bawah je. Sebelah. Kenapa saya tak ambil warna pink? Sebab dia cerah. Tak. Sesuaikan dengan lipstick. Sebab tak ada. Nak buat natural. Eyeliner dia dah warna brown colour. So lipstick pun warna natural je. Warna macam brown. Kalau contohlah mata saya buat warna biru, lipstick tak sesuai warna brown. Lipstick sesuai warna pink. Nak biru juga. Janganlah biru juga. Mak Ergen. Purple. Siang malam. Hijau.
Kalau lip liner tu tak sesuai dengan warna lipstick, tak payah pakai kan? Tak kisah. Done. Senyum baby. Senyum baby. Lips close? Tak payah. Tak payah. Okay. So pandang. Pipan. Tak nampak. Awak.